Dalam perjalanan ini, ingatlah, perkahwinan bukan hanya mengenai cinta, tetapi juga pengorbanan, pengertian dan kerja keras. Ingatlah, setiap hari ada cabaran dan ujian yang perlu dihadapi, tetapi bersama-samalah menghadapi segalanya. Hargailah satu sama lain dan juga jangan lupa sentiasa berkomunikasi dengan jujur. Kepada menantuku Mimi Yazira, sentiasalah menjadi teman setia dan suka dalam suka dan duka buat Azri. Ayah sentiasa mendoakan yang terbaik buat kamu berdua. Muhammad Azri bin Usman, aku nikahkan dan dikawinkan engkau dengan anakku Mimi Yazira binti Yunus dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Mimi Yazira binti Yunus dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah, dan tahniah buat. Milestones that everyone sees externally, but I hope that you always remember that we see you as the same funny, incredible, and generous Mimi that we've all come to know and to love. And to Chili, I think some of us here have met you in the earlier stages when you first started dating Mimi. And I think it's safe to say that whenever you're a part of the group of the friend circle, things are better and definitely funnier. I think we all agree that you are the funniest among the both of you. So congratulations, you win this time, okay? But genuinely, you both are definitely the best parts of each other, and we are so excited to see how far you've come and how far you will go. Sebagai bapa kepada Mimi Yazira, putri kami yang kami amat sayangi,
sekarang sudah kena ambi. Berarti selepas ini mungkin anak kami sudah dibawa oleh suami dia ke Semenanjung, mungkin jarang sudah balik lepas ini. Jadi kami berdoa kepada putri kami, setelah menjadi istri orang, jaga tiga langku, sentiasa bersabar, dan jangan sekali-kali melawan cakap suami. Oke. Dan untuk menantu kami, Muhammad Azri, jagalah Mimi dengan baik. Seperti mana kami, saya dan istri saya, menjaga Mimi sehingga sekarang. Jangan sia-siakan putri kami. Di akhir kata, semoga putri kami dan suami berbahagia hingga ke akhir hayat.